Okay, nama saya Triadi Kurnia, biasa dipanggil Tri. Saya adalah yang mendesain dan sekaligus pemilik rumah ini yang disebut dengan Iron House. Kenapa rumah ini dibilang Iron House? Karena sebagian besar material yang dipakai ini sekitar 70% semuanya terbuat dari besi. Untuk yang lain-lainnya material-material biasa, cuman memang dominasi ini semuanya terbuat dari besi. Di perbesian, istilahnya side job kita adalah kita lebih konsen ke barang-barang recycle, terutama dari material-material logam. Jadi kami dengan tim berusaha mengumpulkan barang-barang bekas yang berhubungan dengan besi, terutama seperti bekas-bekas spare part otomotif dan lain-lain, untuk dijadikan benda yang layak pakai, yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang senang dengan produk-produk inovasi. Keunggulan dari Iron House ini karena bangunan yang kita dibikin material dari besi, dengan harapan endurance-nya dia lebih panjang, juga ada indikasi untuk ke arah-arah yang tadi dibilang earthquake apa bebas gempa. Cuman itu masih harus dianalisis lagi. Cuman dari semua profil yang ada di rumah ini, memang kita konsultasi dengan beberapa teman arsitek untuk mendesain rumah ini lebih kokoh dan lebih tahan lama. Kalau lebih artistik, itu kebetulan dari hobi saya sendiri dengan istri, hobi mengumpulkan barang-barang antik. Jadi kita ada beberapa lantai di rumah ini yang kita setting untuk menyimpan koleksi barang-barang klasik kita. Sebetulnya kita belum spesifik kemana, cuma kita arahnya ke industrial tool semuanya. Jadi kayak jam, ada mikroskop, ada kamera, terus ada piano. Juga ada radio-radio bekas, telepon umum, audio kaset, video. Jadi kita ke arahnya mungkin kalau sekarang dibilangnya industrial tool. Ya, jadi nggak ke arah keramik apa segala macam gitu. Yang berhubungan dengan konsep rumah Iron House ini. Motor? Ya, motor itu mungkin yang dimensinya lebih besar aja. Beberapa sih kita dapat dari media online, beberapa juga ada koleksi kita yang sudah lama. Kebetulan orang tua kami juga dulu bekerja di perusahaan-perusahaan ex-Belanda seperti pabrik gula dan lain-lain. Tapi kebanyakan sih kita dapatnya dari online, karena kita juga ada komunitas barang-barang klasik dengan kawan-kawan kita, ada yang di Jogja, ada yang di Jawa Timur dan lain-lain, sehingga kita saling bertukar informasi untuk mendapatkan barang-barang klasik ini. Yang paling tua? Meja ini udah sampai 100 tahun. Ya. Jadi gini, kalau misalnya kita hunting ada namanya setrika ayam. Setrika ayam misalnya kita dapatnya 3 gitu. Sebenarnya kebetulan kita cuma 1. Biasanya yang 2 itu enggak kita jual sih. Kita biasanya barter dengan teman-teman sesama komunitas. Misalnya mereka punya jam, punya apa. Jadi kalau ke arah jual beli enggak kita. Biasanya sih yang sudah gitu yang memakai tempat kami dan barang-barang kami itu kebanyakan untuk pre-wedding. Beberapa juga ada yang dari perorangan, yang kawan-kawan dari luar kota segala macam memanfaatkan lokasi ini. Nanti boleh dilihat nanti di lantai 1 itu ada apa aja. Sebetulnya ini bisa menjadikan edukasi buat teman-teman yang ingin misalnya punya rumah yang lokasinya tidak terlalu besar, nggak usah berkecil hati untuk mempunyai rumah yang banyak ruangan, yang punya sirkulasi udara baik. Kami dengan senang hati bersama-sama bisa diskusi, konsultasi dengan kami untuk menciptakan apa yang diinginkan, terutama untuk keluarga-keluarga kecil, keluarga baru, segala macam. Nanti kami bisa memberikan edukasi tentang Iron House ini. Untuk lokasi kita, kebetulan kita masih di wilayah Kabupaten Cirebon, di Geria Sumber Indah, Jalan Pelamboyan 2, nomor 154. Nanti kelihatan kok profil rumahnya seperti apa. Kebetulan kita memang beda dari yang lainnya segala macam. Jadi jangan takut mahal untuk punya rumah idaman.
banyaklah melihat konten-konten di media-media sosial yang ada. Kami pun dengan senang hati bisa membantu untuk mewujudkan impian teman-teman untuk memiliki rumah yang unik.